Halo guys, kembali ke channel AK Family 18 of Land. Saya Kotsa Austin. Okay, hari ini saya ingin berkongsi. Ini adalah review terakhir, finishing, proses terakhir, proses terakhir, ataupun finishing untuk menghasilkan cabinet kitchen system saya ini yang saya bagi nama Smart Kitchen dengan sinki sekali. So saya ingin menunjukkan macam mana kemasnya, kemasan dia simple, nampak macam tak banyak tetapi lengkap ya guys, lengkap segala keperluan yang diperlukan untuk berkemping dengan keluarga. Memang cukup alhamdulillah ya, walaupun nampak simple macam ni, dia tak penuh tapi cukup, segala-galanya cukup kat sini. So ini memudahkan saya untuk kegiatan outdoor. So saya tak perlu lagi bawa banyak peralatan atau box, camping box yang macam-macam ya. Jadi sangat mudah, dan ini juga menjawab kepada persoalan ada juga rakan-rakan di luar sana yang bertanya, kalau kita dah buat macam ni macam mana nak pergi shopping kan, nak pergi beli barang apa semua sebab benda dah penuh, terpaksa dah ada satu kereta saja kan. So sebetulnya tak semestinya guys, kalau anda lihat kat sini, korang lihat semua, tempat ni masih banyak kekosongan guys. So ini boleh letak barang ya, kerusi boleh okay, boleh tarik. So okay, kerusi boleh tarik ya, kerusi belakang sebelah kanan saya kekalkan. So ini ada ruang, banyak lagi ruang ya yeah, guys. So di atas ni pun ya yeah, anda boleh letak banyak barang guys. Yeah, banyak barang boleh letak, celah-celah ni semua ada ya yeah. Jadi dia terpisah. Selain tu yang menarik ya yeah, guys, semua benda ni kitchen set ni boleh dibongkar, buka pasang ya yeah. Dia sangat mudah, dia punya proses pembukaan sangat mudah sebab dia terbagi kepada beberapa part ya. Pertama, platform pertama tapak ya, di mana tempat kita ikat keseluruhan. Kedua ni body ni, body cabinet ni untuk kitchen ni, dan ketiga sinki ya, di mana sinki ni semua boleh tarik keluar dengan kotak sekali, boleh ambil keluar, boleh cabut, boleh buka pasang ya. Dan ini juga boleh dibuka pasang, seluruhnya boleh dibuka pasang ya guys. Jadi ianya sangat mudah dan sangat praktikal untuk camper car, memang sangat sesuai. Okay guys, bahagian belakang ni tadi, tengok eh, ni ada kosong ya. Yeah. So ruang ni boleh saya manfaatkan tak barang ya. Yeah. Okay, tak barang macam ni. Dan ini juga kenapa saya buat serong, sebab saya nak mengekalkan keselesaan pada penumpang di tengah. So kerusi ni boleh adjust sampai habis dan boleh condong guys. So saya tunjukkan macam mana. Okay, kalau anda lihat di sini tadi, ini adalah apa ni, terakhir ya guys, dia punya adjust terakhir ke depan, dan untuk terakhir ke belakang, adjust terakhir ke belakang saya tunjukkan ya. Okay, ini dia terakhir dan boleh condong. Okay, ataupun condong lagi. Okay guys, kalau kita tengok kat sini tadi, nampak ya, ni tempat duduk tengah, di mana masih banyak ruang lagi guys, kalau dia nak condongkan ya, nak baringkan untuk keselesaan penumpang di tengah, masih boleh adjust lagi. Okay, sekarang saya nak tunjukkan pula untuk kerusi yang kat belakang ni. Okay guys, kalau anda tengok kat sini, kerusi ni saya boleh condong, sangat condong ya guys, dia punya condong sangat condong. Jadi ini sama juga macam kat tengah tadi,
boleh mengekalkan keselesaan pada penumpang ya di setiap tempat duduklah ya. Saya masuk ke dalam dan tengok macam mana dia punya condong eh. Saya cuba duduk ke dalam. Jadi okey, ini pun boleh tempat letak tangan ya. Selesa sebab ni kain karpet dan ini disalut dengan aluminium ya. Sangat selesa. So masih ada luas, ada tempat lagi ya. Jadi ini pada saya satu set kitchen, camper kitchen yang terbaik. Anda lihat kat sini semua. So tempat masak ni saya boleh masak sebelah sana ataupun sebelah sini. Ya. Yeah. Dia cukup ruang. So tidak mengganggu walaupun ada singgi kat sini sebab sini ada ruang ya guys. Ya. Yeah. Dan sekiranya anda nak masuk sebelah sana, masak sebelah sana, sorry, pun boleh. Okey. Okay, ni barang-barang, tempat barang-barang. Dan ke sebelah tempat singki. Di mana tengah tu pun masih ada ruang guys. Ada ruang boleh simpan barang-barang yang panjang lah. Macam payung ya. Okay. Okay guys, contoh dia, payung sebetulnya tak sesuai juga saya letak sini sebab payung adalah benda yang perlu di digunakan pada bila-bila masa. So, dianya harus mudah diambil. So, payung juga saya boleh letak di sini guys. Okay. Di ruang. Okay, tengah-tengah tu. Ya, tengah-tengah tu boleh simpan ya, sebab dia ada kekosongan kat situ. Memang saya sengaja biarkan untuk penyimpanan barang-barang yang panjang seperti payung dan mungkin juga joran pancing ikan ya. Okay guys, kita tengok dengan lebih dekat ya. Okay, kemasan terakhir dia yang saya maksudkan ya. Ah, ini memang saya dah ada review ya. Semua disalut dengan aluminium dan di bawah ni guys, saya ada buat penambahan untuk dia lebih utuh ya. Angle bar untuk lebih utuh. Semua ada dan ini penahan supaya dia apa ni? Lock supaya dia tak bergerak. Ya, sini juga ada guys. Ya, ini juga ada. Okey. Ni semua guna stainless steel. Drawer runner stainless steel ya. Yeah. Ini pipe semua stainless steel ya. Yeah. Yang ini saya cuma letak macam ni saja guys. So kalau dah siap pakai tinggal tarik je guys. Tinggal tarik je. Ni apa dia punya handle ni. So senang, ini clip. Ini cuma clip saya guna ni guys, clip ini ya. Yeah. Untuk casing apa ni? Pipe pipe electric ya. Yeah. Yang putih tu yang biasa orang guna untuk casing kabel eh, kabel yeah, wiring eh. Okey, so di sini color ni, color yang saya pilih ni guys sebetulnya sesuai dengan color keseluruhan. Selain interior tadi memang seat dia coklat, apa ni kain carpet ni pun coklat,
Dan ini juga coklat, memang hampir semua hampir sama lah. So sebelum ni yang masa saya review kemarin, ini masih putih ya guys, masih putih, nampak plywood. So sekarang saya dah kemaskan. So semuanya saya cat balik, ya, saya cat balik. So dia lebih kemas, nampak lebih kemas lah, nampak lebih menonjol di bahagian, ya, laci dia ni. Okay, dengan salutan apa ni, aluminium ni, dia nampak lebih kukuh, lebih solid. Ni stainless steel, dan ini pun stainless steel guys, handle stainless steel. Tapi dia ada dua color. Stainless steel ni dia ada dua color. Dia ada satu warna apa ni, chrome, dan ada satu warna ni lah, sesuai dengan apa ni, color yang saya pilih ni. Saya ada beli juga sebab dia color dia memang tak banyak pilihan. Ni dia guys, saya ada beli lebih sebab saya nak tengok mana satu yang match. Ni semua stainless steel guys, tapi kalau stainless steel ni dia tak banyak pilihan lah, ya, bentuk dia dia tak banyak pilihan, ya. Tapi alhamdulillah ni memang sesuai. So saya boleh matchkan dengan apa ni, kabinet ni lah. Okey, jadi ni tempat barang lah. Yang sebelum ni, ni semua putih guys, semua kelihatan putih, ya. Saya tak cat lagi. Dan sekarang ni rupa dia. Termasuk ni guys, kotak ni hari tu semua pun sama. Saya tak salut lagi masa review beberapa minggu yang lepas. Dan sekarang saya dah siap dengan stiker AK Temper, ya. Supaya dia lebih menarik dah dengan adanya salutan aluminium ni. Dia lebih menarik, selain dia lebih tahan guys, sebab bila masa kita camping, kita mungkin akan keluarkan dan mungkin tiba-tiba angin ke apa, hujan. So benda ni kalau kena air pun dia tak terus menyerap ke dalam kayu ni, ya. Ini memang tak menyerap dah sebab atas ni sebetulnya tropical wood, ya. Saya letak, saya potong tropical wood dan saya pasang balik, ya. Ini memang kuat, ini sangat keras guys, sangat keras, ya. Ini tropical wood yang sangat keras, sangat berkualiti, ya, sangat tahan. Dan di bawahnya baru dah plywood, tapi ini plywood pun plywood yang berkualiti. Kalau kena air pun dia tak mudah kembang lah, memang tahan, yang heavy duty ni, ya. Ini pun kayu 10M, ya, yang saya bulatkan dan pasang kat sini supaya dia nampak lebih menarik. Di mana semua ni saya pun dah cat semula, so dah tak ada nampak apa nama, keputihan lah kayu sini. Tapi ini tergantung pada cita rasa masing-masing. Kalau anda ingin kos yang lebih rendah, lebih murah, so ini tak perlu. Sebetulnya anda juga boleh pilih, ya. Kalau nak, kadang ada juga orang dia dia cat hitam ni guys. Jadi bila cat hitam, hitam tu memang menawan guys, ya. Ikut pada apa ni, cita rasa masing-masing lah, ya. Jadi tergantung kepada pemilik camper sendiri nak pilih mana satu color yang bersesuaian dengan cita rasa, ya. Okey, sampai sini dulu guys. Nanti jangan lupa tonton video sehingga habis, ya guys, proses kemasan ataupun finishing keseluruhan. Okey, bye bye.